apa masalah yang yang berlaku daripada pengantaran bersanggup ke Singapura ini adalah kerana pergerakan lori adalah melebihi waktu bekerja 12 jam sehari yang ditetapkan. Dan kerapan ini berlaku pada tiap-tiap bulan daripada lebih daripada 10 pengantaran dibuat ke Singapura. Dan sepanjang itulah setiap bulan lagi kita akan fail, kita mendapat kosong markah untuk KPI working hours, waktu bekerja. Untuk makluman semua, untuk makluman semua, selama 10 tahun, rekod 10 tahun akhir ini, selama 3 tahun lah kita membuat projek Cepat Kargo ni ataupun sebelum ni, kita tidak pernah sekali pun kita tidak pernah sekali pun mendapat markah untuk penghantaran ke Singapura. Kita teruk sekali ya. Kesan daripada pemanduan yang lebih waktu bekerja ini boleh menyebabkan pemandu kita merasa penat dan perlu mengejar waktu untuk loading di tempat customer, menurunkan barang di tempat customer. Dan pernah berlaku kes di mana order dibuat pada hari yang sehari sebelum, tetapi keesokan hari ini